tahu berarti saya kurang Islam. Dan ini RT kamu. Jadi kewajiban kamu itu ada di RT ini, lapor. Terus yang pertama tadi lagi sampai dulu jamaah. Walaupun kamu lang lapor atau orang main bangun itu orang main bangun tak apa tu? Tak kalau orang bangkar dan teman-teman kamu tak masing-masing jadi utang ada KTP, lang lapor ke RT, pulangnya 3 malam. Tak percaya? Ini mulai malam ni, Pak RT datang pulang jam 11, 12 tolong kita lapor ke kita pertama, kita lapor ke polisi. Jadi kalau pulang dari yang dilaporkan masyarakat atau mengganggu masyarakat, mengganggu masyarakat pulang, tolong jangan pulang ke masyarakat lagi. Paham lagi dia? Ini sekali lagi laporan masyarakat meresahkan. Jangan tentang saya tahu di sini. Saya sudah nanya dengan RT tadi. Di antara kamu ada yang lapor? Ah, tidak ada lapor sampai tega. Tapi bukan dengan kalian melapor ke pulangnya 3 jam 4 tetangga tu. Terganggu kamu senang-senang aja pulang jam 3 jam 4 tetangga tapi menjerit. Hasilnya gitu jadi mulai melamis sampai tega tolong. Kalau di antara mereka ni yang pulang pernah 12 ke atas belum dilapor macam-macam kita ada main di sini lagi terang terus bagi yang ada KTP punya saudara Adam tadi kami maafkan malam ini ya deh kamu udah KTP kami maafkan tapi mulai malam besok kalau dia sudah ada KTP kita aja kenal lagi ya jadi kalau ada KTP mulai besok pulang lah cari KTP dulu ya itu. Sekali lagi, walaupun nak lapor, pasangan yang lain jenis tadi itu asli ada surat nikah, itu segera dilaporkan ke Pak RT. Pak RT yang tembus dengan tugas saya dan tugas saya menyampaikan ke jemaat. Adik-adik agak berbahagia malam ini. Walaupun masyarakat langsung laporan kita, bapak-bapak dari Pol PP ini agak dingin tanggapannya, baik kepalanya dingin malam ini. Kita selesaikan baik dengan